yang visi presiden dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Kementerian PUPR kerjasama dengan Politeknik PNI Jakarta dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Hari ini kita membuka dalam rangka uji kompetensi fresh graduate dari Politeknik di Jakarta, totalnya 135 orang, ya, dengan harapan ke depan dalam peserta mengikuti uji kompetensi ini mendapat sertifikasi dalamnya sehingga betul-betul dia siap untuk kerja untuk mempraktekkan ilmu-ilmunya selama ini didapat di tahun ini. Kenapa? Enggak, ini sudah beberapa kali Pak? Tahun 2018. Iya, jadi bisa setiap tahun. Sini setahun sekali di Polres, karena kita ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi di sini untuk yang wilayah Jakarta, DKI, ini ada beberapa perguruan tinggi. Ini saya bacain ya untuk yang Sekolah Tinggi Teknologi PLN, kemudian PNJ, ITENAS Bandung, STT Mandala Bandung, UPI Bandung, Universitas Ahmad Yani, Unjani, kemudian UI, IPB. Ini yang batch pertama ya. Selanjutnya batch berikutnya, minggu depan ada 10 teknik lagi, 10 politeknik dan perguruan tinggi, Universitas Trisakti, Universitas Podomoro, Universitas Tarumanegara, UNJ, Gunadarma, Jayabaya, Institut Teknologi Indonesia, Universitas Pancasila, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, dan ITIP. Tahun ini targetnya berapa lulusan? Tahun ini berapa? Untuk Jakarta, Jawa Barat, Banten. Jakarta 2100 untuk Politeknik dan 2100 untuk yang Jakarta ya. Kalau total dengan Jawa Barat dan Banten berapa? Tadi 2100 itu Jawa Barat, Banten, dan DKI. Seluruh Indonesia? Seluruh nasional 48.000. Ya, nasional. Ya, sebelumnya kita sudah mulai di mana? Ini kedua ya. Ini kedua. Nah, kita ada dua batch satu, batch dua. Batch pertama ini kita yang kedua. Sebelumnya PLN.